Sebuah tangan kali ini cukup berat bagi para pemain kita dalam saat ini. Tidak mau kembali kecolongan, tidak mau kembali mengulang kesalahan kita saat ini. Dan sekurangan lagi kembali sempurna kepada kita Hamara dan kita lemah. Kita keras, namun kembali jauh sekali Rizky. Upaya open spike tadi dan poin. Poin saja 11-6. Lalu kembali kepada Citra Hamara. Lalu jangan ada berbas. Lalu kembali kepada Tumba Sandi. Lalu belakang dapat kita lakukan Hamara. Bola umpan sedikit tahan tega. Dan berjalan bola cukup baik kita saksikan. Pas poin saja untuk tim dari Citra Sandi. 12-6. Citra baik lalu. Kita bersih daripada tempat parah di sejak kedua kita saksikan. Sekurkan umur tim Putra Mampara sekedua kali ini. Jawa ayo 6 ketinggalan untuk tim dari Putra Sandung Tanah. Tunggu kesih kami yang berkata sendiri ya. Janus Pembayangan, Cabang Pembayangan, silakan anak membutuhkan alat bangunan ataupun besi yang sangat baik. Benar-benar kita kesih kami ya. Berkata Janus ya, Cabang Pembayangan berapa terus untuk kami yang berkata sendiri. Baiklah, arahkan bola bintang, bola cerdas karena diarahkan center ataupun spike kepada tim Putra Rumah Parah dan tim 17 menurutkan dia kali ini tinggi juga satukan arahkan pemain kepada tim Sanding blok wing namun Yasmin mengatakan keluar itu saja kita saksikan dan poin 18-12 18-12 kembali tinggi daripada Rumah Parah ada lintir oleh sana dari Sanding kita akan menang sama dengan baik berdiri jatuh berdiri jatuh berdiri jatuh cukup cantik berbentuk kita saksikan ada bayangan namun keselamatan dari berbentuk kita saja tadi karena kita saksikan dan poin 13-8 juga berbentuk kita berbentuk daripada Putra Sanding maka berbentuk kita saksikan kali ini hijau dan kita berbentuk memang tinggi cukup baik arahkan bola memang cukup mencari posisi yang kosong postur mobil yang sangat tinggi batu awal lihat posisi kos-kos yang ditinggalkan pemain daripada tim Sanding arah kabar cukup cepat dan poin 9-13 9-13 kini dia kembali menempung satu kali kanal pemain jantung kita saksikan daripada tim sayang sini baru sayang sempat menemukan mobil dan gratis saja kita saksikan untuk tim daripada Putra Sanding kali ini 49 Sanding kembali ada di sana siapa kurang daripada Putra Mampara dan selamat kembali daripada Sanding ini ke depan menemukan jambret tidak sampai hanya mendekur mundur net jatuh di ketenang 9-10 untuk tim Mampara kita saksikan 11-14 4-10 kali untuk tim Mampara untuk bisa mundur jatuh kita saksikan ini berapa tim daripada Sanding cukup baik menurunkan bola saja tiga daripada tim Sanding kita saksikan berhasil kembali arahkan bola dengan baik dan poin 15-10 nomor pom 11 kita saksikan daripada Sanding kali ini akan bersih arahkan bola dengan baik namun tas satu bola pemain dari gagal upaya untuk bisa mengembalikan bola dengan baik dan poin 11-11 4 poin ketinggalan kali ini tim Mampara kembali mendapat lima siapa gerangan Ricky kita saksikan lalu dalam pinggang melakukan ada celah libero karena tim Mampara dan tim Mampara lagi cukup baik sempurna kita saksikan kamal baik di depan maupun di belakang berdiri libur menjadi mesin poin untuk tim daripada Putra Mampara kita saksikan 12-11 mencoba kembali Sanding mencoba untuk melakukan ke depan arahkan bola sempurna open spike nomor pom 9 dari Sanding kita saksikan dulu berhasil dan kembali kita saksikan siapa berlawan lagi lakukan ke tempat pembalu arahkan kembali siapa tempat parah itu belakang sudah tempat saya sayang resip kita saksikan dapat pemain Mampara dan baik kembali 17-12 kali ini di set yang kedua cukup baik pertahanan dan pembinaan dari Putra Sanding masih mencoba ke belakang saya menemukan kelas selamatkan kembali lagi kita saksikan kamar kali ini menjadi kesimpulan poin 13-17 13-13 kali ini untuk tim dari Perang Mampara kembali dengan bahasa pergerakan kali ini amat bersuruhan lalu berbana lalu berbana masih dapat untuk bermain kepada Putra Sanding lalu berbana ikan bola saja juga sampai kembali poin untuk tim dari Perang Mampara 14-13 ketum 10 kita sesenaan kembali alam dengan jam sepandalanya cukup baik akan selalu lintir untuk Putra Sanding kita Putra Sanding kembali ini dobro kita saksikan mampu melewat mampu menerus dalam serbuk dari Perang
dan hasilnya pun kurang maksimal poin. Kami menegaskan 18 untuk tim Bapara. Kepada anak-anak seperti saya penerangan berkerakan beberapa samping. Bapara akan bola saja tidak saksikan pas. Ayo dan itu pun dari tahun taman 19-15. 4 poin memimpin sementara tim samping kita saksikan. Cukup baik arahkan kepada pemain berkerakan berkerakan Bapara. Dan kita lagi atas cantola. Cukup sempurna. Coba mengembalikan ke atas lagi dengan nomor 9 pun kita saksikan jadi cukup baik dan poin 16-19. Bagi teman saya menyerang kepada tim Bapara sambil kembali membangun serangan dan mulai saya akan kembangkan kita lagi dan juga akan menemukan kembali masuk ke tangan bola sahabat kembalikan dua kalinya hati masih tetap berada di bola biarkan saja ragu-ragu dan berbangun susah payah hingga dari kepada Bapara mencangkul bola namun perlacan akhirnya kadang-kadang kurang akurat dan poin 20-16 kita saksikan menerbang dari beras sanding kali ini siapa berangan kita saksikan untung atau memang dibalas kita sudah mau kembali mengulang kesalahan atau main dari Bapara mencoba kembali mengadiri dan poin dari beras mengadiri kita saksikan pada beras Bapara ketinggalan lakukan sudah arahkan kembali satu orang masih mencoba sanding kanan dan saya pun kembali selain kembali mengulang tiga kita saksikan ada dengan poin untuk sanding 21-17 kita saksikan lakukan berbagai satu medan masih kembali lima para satu medan akan mencoba membeli sektor kiri jauh dari poin 22-17 maka dia tidak akan meminta satu medan pemain beberapa beberapa para kesejaan kedua cepat sembilan dari Fibrah rumah potong ayam bagi Arwin anda membutuhkan ayam segar ayam potong berkualitas tinggal menunggu cepat sembilan dari Fibrah Pak Arwin ya potong ayam RPA dari rumah kita sasaran kita tangan kini bola kembali siapa kurangan dari belakang samping akan berlangsung menonton tidak kali ini kita saksikan siapa kurangan pada samping taman kali ini mencoba ukur langgol Firman Firman kali ini lakukan dan lupir kepada Firman Parah lakukan Firman Parah dan bola masuk ke dalam baik ini dia benar benar satu kemenangan akan kembali ke dalam kedua sama taman dan bola dipukul jauh mencoba mendidik tas kita saksikan namun mulus dengan keinginan jangkauan lewat tangan milik tadi dan poin 18-22 lantangan parah kami akan menemukan serangan ini saja masuk mencoba menemukan taman mengumpulkan hasil sama dan hitam dari pedama parah dan juga gagal kewalahan dan poin dan saja kali ini 23-18 23-18 kita saksikan ini kembali dari samping taman Wutera Mapara dari bandar ini dalam belakang itu saya tidak sadar set point untuk tanding kita saksikan cukup imbang cukup seru cukup baik dan benar kedua tim kali ini kita saksikan 24-18 di set pertama kami menangkan Mapara set kedua dari tim sanding mencoba melalui namun masih ada kemungkinan masih ada asa ada peluang untuk tim Mapara kembali untuk bisa menangkan dengan 19-24 kita saksikan kita berapa kembali untuk tim Mapara anak kebetulan berpandu pada sanding itu yang baru berjabat namun bukan yang baik daripada Mapara mekanik itu saja kembali selamatkan namun tim Mapara kita lakukan masih mencoba itu yang baru berhasil dengan gelap yang sangat cerdas kita saksikan dan poin 20-24 kita boleh kenal untuk tim daripada Mapara akan kembali siapa gerakan Sandi namun masih dapat jalan dengan Mapara untuk dalam fokus sebelum dia kita kalah cukup sempurna penampilan nomor 21 Aan kita saksikan dari ini 21-24 hari ini butuh satu poin saja tim Sandi mampukan untuk mengejar ataupun mengakhiri untuk menunjukkan bahkan pendukung ataukah kembali tim dari Mapara bisa mengejar penyebab untuk bisa menunjukkan pendukung kita sama-sama saksikan dan kini berada tim dari Mapara menemukan lima lewat dari Zik Rizky Rizky kita saksikan akan meleset melakukan tim bisa tanya berada di kira-kira hari taman kan akhirnya tim Sandi Kaman mampu mengakhiri di set